Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala sekalian. Alhamdulillah ta'ala, kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan keizinan daripadanya, kita dapat sama-sama berhimpun sekali lagi pada malam ini. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapat keberkatan, rahmat dan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Terlebih dahulu saya mohon ribuan kemaafan sebab semalam saya tidak dapat bersiaran, ada sedikit masalah teknikal, masalah dalaman, dipanggil masalah dalaman semalam. Jadi insya-Allah, alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama lagi, dan terima kasih pada semua yang share. Jangan lupa kita share, teruskan menonton, teruskan mendengar. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Terima kasih pada Tuan Syed Agil, orang kuat kita punya Al-Hadad Marketing Serian Berhad, Kak Syahliza, Kak Zalani Kamarudin, Bob Izzat, Kak Zah, Kak Jamalia Sanusi, Kak Mariah Chan daripada Singapura, Nelson Melvin. Terima kasih. Muhammad Farid Izzuan. InsyaAllah mudah-mudahan. Di Amri. Terima kasih banyak. Ishak Daud. Abang Razak Daud. Ishak Samad. Abang Razak Daud. Kak Mariah dah share. Terima kasih. Abang Arif kita. Daripada Masjid Melawati dah buka dengan SOP jaiz. Kuliah belum lagi tak? Cuma buka untuk solat Jumaat dan tiga solat fardu. Subuh, Maghrib dan Isyak asalnya. Terima kasih Ustazah Taibah Sanawi. Cik Sharifah Nur Kasih. Salam Ustaz, Tuan Guru saya. Malam ni saya, mak dan suami menimba ilmu. Ni bon tebal clear. Terima kasih Cik Sharifah bersama suami dan ibunya. Hari ini mendengar sekeluarga, insya-Allah. Baik, kemudian Nazri Kadir daripada Sungai Petani, Putih Hariah Kasim. Dari Taiping. Saya dari Taiping, rentas negeri. Rentas negeri ke mana pula tu? Rosnani Manan, terima kasih banyak. Ustazah Taibah dah share, terima kasih. Ibnu Ramli, terbaik, terima kasih banyak.
Baik, teruskan share sahabat sekalian, teruskan menonton. Baru ada 20 share baru daripada 71 orang yang menonton. InsyaAllah kita pakat-pakat share lagi. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini, ilmu yang kita nak share pada malam ini, jangan risau, saya ingat apa yang saya janjikan 2 hari yang lepas yang sepatutnya saya berikan semalam, tapi sebab semalam ada masalah teknikal, perut meragam, jadi tak dan nak kuliah dan tak dan nak buat pemakluman, kelangkabut sangat. Dan saya ingat doa yang saya janji nak bagi 2 hari lepas, doa dimurahkan rezeki. InsyaAllah kita akan share di hujung-hujung nanti. Bob-bob tenang dulu. Kita dengar dulu kuliah. Malam tadi memang tak ada Ustazah. Minta maaf banyak. Umi Umrah, terima kasih. Tengku Nur Asiah, Kak Robiah Muhammad, Umi Umrah, Hamizah Sami, Suhaimi Ismail daripada Kajang, Hamizah daripada JB, terima kasih banyak. Baik, tuan-tuan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, malam ni saya letakkan satu tajuk pada kita yang masih juga berkait dengan doa sebenarnya, yang kita dah bincangkan sebahagiannya 2 hari lepas. Cuma malam ni saya nak perincikan sedikit dalam ruang masa yang ada, apa yang pernah disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi bersabda, ad-du'a mukhul ibadah. Ad-du'a mukhul ibadah. Nabi kata doa itu mukh. Mukh ni makna ni otak-otak. Orang Melayu panggil kepala otak, dia panggil. Dah otak kita ni. Itu dipanggil mukh. Nabi kata doa itu mukhul ibadah. Otak bagi segala ibadah. Saya ulang sekali lagi. Doa itu otak bagi segala ibadah. Agak-agak boleh faham tak maksud hadis tu. Bila Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata doa itu adalah otak bagi segala ibadah. Okey, dia gini, senang je sebenarnya nak faham. Kalau tahu cara dia senang kan. Kalau tak tahu cara tu jadi susah. Jadi serabut kepala otak. Dia macam ni, macam ni. Dalam fizikal jasad manusia, kita yang nama manusia ni lah, baik lelaki, baik perempuan, antara organ, antara organ yang paling penting selain jantung lah, kita kata tak. Jantung ni ibarat nyawa kita lah. Kalau sebab tu jantung ni, kata almarhum Tuan Guru Datuk Ismail Kamus, dia special sikit. Dia sentiasa berjalan, jantung ni kan, jantung kita ni dia sentiasa berjalan. Kita berjalan pun jantung berjalan, kita duduk macam ni pun jantung berjalan, kita tidur pun jantung berjalan, kita berhenti pun jantung berjalan, kita naik kereta pun jantung berjalan, naik kapal terbang pun jantung berjalan, kita berlari pun jantung berjalan, kita apa sahaja, jantung tetap meneruskan kerjanya, mengepam darah dengan membawa oksigen dan sebagainya dalam pusingan tubuh kita. Dan dia sentiasa berjalan 24 jam, kata almarhum Datuk Ismail Komus. Yang jadi masalah, bila jantung berhenti, jawapan dia, kita yang jalan. Itu masalah dia. Bila jantung berhenti, kita jalan. Jadi pastikan jantung kita sentiasa berjalan supaya kita tak jalan sama. Boleh faham tak? Kalau jantung berhenti, kita jalan tu. Jangan buat main. Kita ni boleh berjalan sebab jantung berjalan. Esok jantung dah berhenti, selamat jalan Romeo. Habis.
Nah, so maknanya saya nak sebut gini, itu selingan saja cerita jantung, cerita poin saya otak tadi. Baik. Selain jantung, organ penting dalam jasad kita ialah otak kan. Orang panggil akal fikiran, kepala otak lah orang panggil. Segak macam mana pun satu orang manusia tu, lawa macam mana, macho macam mana, cun macam mana pun satu orang manusia tu, kalau orang kata tak ada otak, tak ada apa. Ha kan? Dia lawa tuan, nampak segak, lawa, cantik, kemas, elok. Tapi berdiri depan pokok kelapa, bercakap dengan pokok kelapa kan. Orang panggil apa? Tak sioman atau gila atau kurang akal. Tak ada otak lah tu. Orang panggil macam tu lah, bahasa kasarnya kan. Jadi, tak gunalah. Muka segak, muka lawa, tapi otak tak ada. Ha, macam tu tak? Jadi, maknanya otak ni juga satu organ yang sangat penting untuk tubuh kita. Kan? Otak ni dia ada fungsi. Dia ada otak kiri, otak kanan lah, apa benda lah, macam-macam lah. Saya tak reti nak urai yang tu. Ha, yang saya tahu kepala otak aje. Kan? Ha, kepala otak saja dengan otak-otak tu. Ha, tu sedap. Baik. So maknanya saya nak, Nabi nak sebut, bila Nabi kata doa itu adalah otak bagi segala ibadah. Apa maksud dia? Maksudnya, cuba kita perhati, sebenarnya semua ibadah dalam Islam, dia ada doanya yang tersendiri. Sebab itu semua ibadah dalam Islam, dia ada iringan doa. Ibarat macam Nabi kata, doa itu otak bagi segala ibadah. Maknanya ibadah jadi tidak lengkap. Ibadah kita jadi tidak sempurna. Ibadah kita jadi tidak berapa cantik bila buat ibadah tak ada iringan doa. Ha, itu maksud dia tu. Itu maksud Nabi sebut doa itu otak bagi segala ibadah. Sebab itu semua ibadah dalam Islam ada doa khusus. Tuan-tuan cuba cari ibadah apa yang tak ada doa. Dah semua ada tuan-tuan. Cuma baca tak baca je. Makan ada doa. Masuk tandas ada doa. Cuma baca tak baca je lah. Macam saya kata tadi, dah sakit perut kan. Tak dan macam doa. Cuma dia ada doa. Makan ada doa. Pakai baju ada doa. Buang baju ada doa. Menikah kahwin ada doa. Lepas semayang ada doa. Buka puasa ada doa. Tawaf ada doa. Sa'i ada doa. Melontar ada doa. Kemudian wukuf ada doa. Lagi apa? Baca Quran ada doanya. Mengaji kuliah ada doanya. Segala bentuk yang namanya ibadah ada doa-doa yang mengiringinya. Kita bayar zakat kan, ada doa lepas tu kan. Tok Amil tolong baca doa untuk kita. Kita aminkan doa Tok Amil tu. Ha, itu maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa tu adalah otak bagi seluruh ibadah. Maksudnya tidak dianggap sempurna ibadah itu bila tidak diiring dengan doa. Ha, boleh dapat? Ha, macam tu lah. Baik, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Saya nak baca sikit tu. Saya nak baca sikit. Terima kasih Bob Izzat. Oi, sambil makan durian ni dengan tazkir. Haslina Abdullah, terima kasih. Aziz Ahmad, line baru clear tadi. Kak Zah, alhamdulillah ustaz sihat. Semalam meragam sikit. Johnny Mac, terima kasih. Dari Bukit Minyak, Bukit Meretajam, lain tak cantik. Tu di rumah lah tu. Terima kasih Kak Wan, Zalani Kamarudin, Ros Aniza Abdul Raji, baru sampai dari Melaka. Malam semalam tak dapat live ustaz. Memang semalam memang tak ada live. Malam semalam saya minta maaf, memang tak ada live. Siapa yang cari memang tak jumpa punya. Asma Zuraida, doa lembut hati. Nanti kita sebut. Saliza, Kak Saliza Agus, terima kasih.
Ustazah Taibah, terima kasih. Kak Syam, KK Clear, Raja Fauziah, Raja Idris daripada Singapore, terima kasih banyak. Latifah, Sweet Latifah, terima kasih atas doanya. Rabiah Ahmad, Raja Fauziah, Syarifah Mercedes daripada Selayang, Abang Zainal Osman, Singapore, terima kasih. Kak Mas Jaafar, Kemas Jaafar, Rosnani Manan, jantung tak pernah berhenti, ha, kan? Kalau jantung berhenti, memang kita jalan lah, tu ceritanya. Jamaliah, Kak Jamaliah Jaafar, Jamaliah Rahmat, Siti Cute daripada Singapura, terima kasih. Kak Zalani Kamarudin, Tohun, terima kasih. Kak Latifah Ahmad, Kuala Terengganu, jalan-jalan cari makan. Oh, jauh tu. Rosnani Manan, sebut pasal jantung lain terus slow. Lah pasal apa pula slownya? Allahuakbar. Rohana Rejab, Rokiah Muhammad Noor, Kak Mariah Chan, semua ibadah dah doa yang mengiringinya. Aridah Osman, Masrudin Sakroni, Taiping Clear, Zia Azmi, Kak Tun, Kak Mumtaz daripada Singapura, Faizul daripada Kulim, thank you Fai, Tokey Santan kita, Zainun Saleh, Kak Tun, Ismail, terima kasih Kak, Tengku Nur Asiyah, Jamaliah Dolah, Kak Salasiah Hassan, jangan lupa doa, insyaAllah kita bagi ujung-ujung sekali. Rosita Ita, terima kasih, Ramlah Yaakob, Asma Saleh. Baik, teruskan share para sahabat sekalian, untuk kita kongsi-kongsi dengan kawan-kawan yang lain, insyaAllah. Baik, itu satu bab. Yang kedua saya nak sebut, pertama saya sebut pentingnya doa tu macam otak kita lah, kan? Macam kepala otak kita ni sangat penting, dan begitulah pentingnya doa dalam setiap ibadah yang kita buat. Yang kedua, para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, berdoa ni saya dah sebut kemarin dulu, kita ialah kita rasa kadang, sebenarnya kita tak layak nak doa, kan? Kita malu nak doa. Kita rasa kita ni kotor untuk berdoa pada Allah. Dosa banyak, maksiat kita banyak. Tapi sebab Allah suruh, bila Allah sebut dalam Quran, udu'uni astajib lakum, berdoalah kamu kepada Allah, nescaya Allah kata astajib lakum, itu janji Allah, aku akan bagi pada kamu, aku perkenankan doa kamu. Dan ulama bincang pula apa yang Allah Taala sebut itu, bila Allah kata aku perkenankan doa kamu, bermaksud kata ulama, Allah beri apa yang kita perlu, bukan apa yang kita mahu. Saya ulang balik, Allah akan bagi apa keperluan kita sahaja, bukan apa yang kita nak semuanya. Baik itu, kita jangan susah hati kalau ada doa kita yang Allah tak ambil, kan? Ada doa kita yang Allah holdkan dulu, ada doa kita yang Allah tolak terus, tak lulus. Bahasa mudah dia gitu, kan? Tak lulus terus. Tak usah kecil hati, tak usah kelangkabut, bawa-bawa bertenang. Sebab doa Nabi pun ada yang kena reject. Ya, doa Rasulullah pun ada satu dua doa Nabi, antaranya yang lain tu Nabi lintas, Nabi sebut jadi, kan? Terus jadi, makbul terus. Tapi ada satu doa yang pernah Nabi sebut, riwayatnya saya rasa ketika saat-saat akhir Nabi nak wafat, masa dah sakratul maut tu, kan, bila Jibril datang nak cabut nyawa Nabi, dan masa dah sakarat itu, Nabi tanya Jibril, wahai Jibril, macam ni kah sakitnya mati? Yang Nabi kata seperti 1,000 kali tusukan pedang. Ambil pedang, digodok-godok begitu di perut kita sebanyak 1,000 kali, dihiris-hiris sakitnya tu, Nabi kata. Jibril jawab, ya wahai Rasulullah, macam ni lah sakitnya mati. Lalu apa yang Nabi doa di hujung itu, di saat nazak, di saat getir itu, Nabi kata, ya Allah, engkau himpunkanlah
seluruh sakitnya mati umat aku besok, semuanya sekali umat aku yang akan mati nanti, sakit mati itu ya Allah engkau himpun dekat aku, biar aku seorang saja yang menanggungnya. Nabi nak kita mati tak sakit macam yang sedang Nabi rasa pada saat itu. Disebabkan sayangnya baginda pada kita, Nabi berdoa pada Allah, ya Allah, engkau himpunkan sakit mati umat aku kesemuanya itu. Semua umat aku yang mati besok ni, dia akan rasa sakit. Sakit tu ambil tiap-tiap orang tu punya sakit, himpun dekat aku, biar aku seorang saja yang tanggungnya sekarang ni, wahai Allah. Sayangnya Nabi, dia nak kita mati tak sakit. Ya ke ustaz, mati tu sakit? Ya, kalau tak percaya, try mati. Kan? Kalau tak percaya, try mati tengok. Ha, jangan try lah, tunggu matilah besok kan. Nak sebutnya, ulama' kata doa itu Allah reject. Allah tak luluskan. Allah tak benarkan. Sebab Allah nak saya, tuan-tuan, ibu-ibu dan semua manusia ni mati besok, biar ditanggung sakit mati itu macam mana berdasarkan amalan kita juga, sakit teruk tak teruk tu besok based on amalan kita juga, padan dengan muka kita besok, tanggung sendiri. Bahasa ganas sikit, sendiri mau ingat kan, sendiri mau ingat, sendiri tanggung besok. Doa Nabi tu Allah tolak. Kalau lulus macam, oh, kalau lulus doa tu perompak pun mati senyum tu kan. Betul saya cakap. Kan? Perompak pun mati senyum pun pasal tak sakit. Ish, mati senyum pasal apa ni? Tak sakit tak? Jadi, tapi benda tu Allah tak izin. Sebab Allah nak tiap-tiap orang tanggung sendiri akibat dia tu. Akibat perbuatannya di dunia, masa nak mati tu sakit dia kot mana? Tanggung sendiri. Allah nak macam tu. Padan dengan muka kita. Jadi, kalaulah doa kita Allah tolak, tak usah susah hati ya. Kalaulah doa kita Allah reject, tak apalah. Tak. Sebab itu saya sebut pada tuan-tuan, satu kunci doa, kunci untuk, kunci mudah-mudahan doa kita dimakbulkan Allah ialah, kata ulama, bila berdoa letak sangkaan baik pada Allah yang Allah akan luluskan doa itu. Kita just letak husnuzon, kita doa sangka baik, jangan doa sangka jahat. Saya dah doa dah ustaz, minta Allah sembuh penyakit lumpuh saya ni. Tapi entahlah, kalau lulus ustaz, tak lulus sudah. Itu tak ada sangka baik namanya. Confirm makin lumpuh nanti. Kan? Kena letak sangka baik. Ustaz, saya dah doa ustaz, walaupun dah 13 tahun dah saya doa dah ustaz. Walaupun dah 25 tahun dah saya berdoa ustaz, tapi saya sangka baik. Satu hari besok Allah akan dengar dan Allah akan sihatkan saya semula ustaz, saya akan boleh berjalan. Letak sangka baik. Selain ikhtiar tu, itu bab lain lah. Itu saya tak bincang malam ni. Poin saya malam ni doa, bab doa saja. Sangka baik. Nah. Jadi tuan-tuan, sangka baik dengan Allah. Sebab Allah sebut dalam hadis kursi, aku sebagaimana sangkaan hamba kepada aku. Atau bahasa mudahnya, macam mana kita tengok Allah, macam itulah pandangan Allah kepada kita. Bila kita tengok Allah tu maha pemurah, Allah akan murahkan rezeki kita. Kita pandang Allah tu maha penyayang, dia akan sayang pada kita. Kita pandang Allah tu maha pengampun, dia akan ampunkan dosa kita. Kita pandang Allah tu maha meluluskan dan mendengar doa kita, dia akan luluskan doa kita. InsyaAllah. Itu petua dia sebenarnya. Dan petua ni sebenarnya memang ulama' dah susun dah. Dah letak dah dalam kitab kan. Iaitu letak
Bila berdoa, sangka baik. Bila berdoa, sangka baik. Bila berdoa, sangka baik. Saya share lah satu cerita tuan-tuan. Sebelum saya nak share, saya nak baca komen sikit. Ya, sekejap lah, kita raikan kawan kita. Rosita Ita, terima kasih. Asma Saleh, J. Razali, Raja Sofia daripada Singapura, Langkliar, alhamdulillah. Umur Abu Hurairah, Jamalia Rahmat, doakan kami on the way balik Muar Ustaz. InsyaAllah, mudah-mudahan selamat sampai. Kak Syam Syam, terima kasih daripada JB. Ustazah Taibah, terima kasih. Amin ya Rabbal Alamin. Ahmad Khalil daripada JB, Pak Ya, Bagan Datuk, Ahmad Syamal Silibin. Ustazah Taibah, Latifah Dahlan, Ampang, clear. Azman Isak, Tasik Puteri Rawang, terima kasih. Kak Syariza, Muhammad Nur Hakim daripada Muar, terima kasih. Puan Mahsuri Kadir, tak boleh dengar cerita ni, mesti nak menangis. Yelah kan, sayangnya Nabi kan. Ha, bayangkan Nabi tu, sayang kat kita tu. Banyak bukti yang Rasulullah ni sayang pada kita, tapi kita yang tak membuktikan kita sayang ke dia. Itu yang masalah besarnya. Masalah dia, kita jangan tanya Nabi, apa bukti Ustaz Nabi sayang pada kita. Tak usah sembang, memang berlambak bukti. Yang kita kena tanya, apa bukti aku sayang pada Nabi? Itu kena tanya dulu. Apa bukti aku sayang ke Nabi? Ha, kan? Itu kena fikir balik. Rokiah Maknu, terima kasih. Ustazah Taibah, Rohana Rejab, Kak Syam Silah, Asma Zuraida, Kak Syahliza, Rosita Ita, Kak Maliha Omar, Khalidun Kasban. Kunci doa dimakbulkan letak husnuzon. Ha, ya Ustazah. Habib Alhamdulillah, Kak Mariah Chan, Surah Ghafir ayat 60. Terima kasih Kak Maria Chan yang mencatatkan di situ. Berdoalah kamu, udu'uni astajib lakum. Surah Ghafir atau Surah Mukmin juga dipanggil. Terima kasih Kak Saliza Agus. Letak sangkaan baik dengan Allah. Muhammad Zuhir Muhammad, terima kasih. Terlewat sikit. Atifah Dahlan, Fauziah Syahbudin, Roslan Imanan, Habibah Abdullah, Umat Akhir Zaman, saya daripada Singapura. Terima kasih Umat Akhir Zaman. Nama saya tak tahu. Saya bacakan apa yang, nama yang keluar je. Ramai orang Singapura malam ni, alhamdulillah. Terima kasih Abang Mat Isop, terima kasih. Nur Suzila, amin ya Rabbal Alamin. Abang Hairi daripada Medan. Rubiah Selamat, Nafia Omar, Umaira Kalisha. Oh sedap nama ni. Dah banyak kali join tapi tukar Facebook baru. Oh, ya. Yeah. Terima kasih atas pemakluman itu. Abu Muizuddin, terima kasih daripada Ipoh. Khalidun Kasban, Ustaz kuliah Bandar Kirara Puchong bila nak mula? Jemaah dah ramai rindu. Kan, saya tunggu line clear je. Tunggu Jaiz keluar arahan, dibenarkan kuliah, kita on. Ha, kan, kita boleh mandai-mandai pula. Saya kena tangkap kan. Walaupun hati dia dah membuat-buat kan, nak pergi masjid. Allahuakbar. InsyaAllah lah. Saya rasa sikit hari lagi lah tu, insyaAllah. Terima kasih Abang Ramli Pas kita, Pak Ramli kita. Rabi'ah Muhammad, Jerantut, sangat clear. Terima kasih banyak. Johnny Mac, Ustaz doa ada tiga tempat masa solat, mana lebih afdal? Rukuk, sujud atau tasyahud akhir? Doa ni kalau dalam solat ni yang terbaiknya, Nabi pun sebut inda sajid, ketika kamu sujud, masa sujud akhir tu kan. Tapi masa sujud akhir tu boleh doa panjang kalau kita sembahyang seorang.
Kalau sembahyang jemaah, kita jadi imam, jangan panjang sangat. Kesian makmum kat belakang. Itu adab dan tertib. Tapi kalau kita sembahyang seorang, sujud akhir nak sejam ke, ikut kita lah. Kan? Sujud lama-lama. Ikut takat mana mampu lah. Dan doanya, kalau bahasa Melayu tu, doa dalam hati saja. Nanti batal pula sembahyang kan? Kita doa dalam bahasa Arab, tak apalah kalau bunyi-bunyi. Tapi kalau doa bahasa Melayu, dalam hati saja. Di masa sujud tu. Sujud akhir. Hakak Hairuniza, terima kasih banyak join malam ni. Ustazah berkuliah dengan rakan surau, alhamdulillah, terima kasih. Semalam tidak terlepas Kak Hairuniza. Semalam memang tak ada. Semalam memang tak ada. Jangan risau. Pergi bangi ambil anak, barang anak. Arif Irhan, terima kasih. Semenye Rokaya Mahmud, Rokaya Muhammad daripada Kuching, alhamdulillah orang Kuching pun ada. Khadijah, orang Singapura tadi, umat akhir zaman, namanya Khadijah. Terima kasih Puan Khadijah. Saya nak tahu Ustaz, kalau seorang tu dalam koma, tiba-tiba dia meninggal, adakah masa malaikat tarik nyawa dia, dia akan rasa sakit juga? Dia bukan kira koma tak koma, dia memang sakit. Kita je nampak macam tak sakit kan. Dia sama jugalah macam orang tidur kan. Tak tahu meninggal masa tidur. Kita pun kata untung dia Ustaz meninggal masa tidur. Kita nampak tu macam untung pasal tak nampak dia menggelepar kok mana kan. Tapi hakikat sakit tu saya rasa pasti ada. Cuma banyak dengan sikit sajalah kan. Tak kira koma ke apa ke, sakit tu tetap ada. Doa belum share lagi, buat bertenang Kak Khairuniza. Semalam memang tak ada kuliah. Semalam tak ada kuliah. Allahuakbar. Pak Din, terima kasih. Zainal Soleh, Kota Baru. Arif Irhan, saya ambil tempat belajar dalam live Ustaz malam ni. Amin Isman, Kota Baru. Orang Kelantan pun ramai. Aisyah Fida, terima kasih. Rosaniza, ya, insyaAllah doa kejap lagi saya bagi. Kak Shima, terima kasih daripada Singapura. Hamidun Nur Sidi daripada Labuan, terima kasih. Orang Labuan pun ada. Mahamai Sarah baru join, terima kasih. Ahlan wa sahlan. Eli Masni Mas'ud, alhamdulillah dapat join malam ni, terima kasih. Orang Melaka, Mariam Ahmad, orang Melaka . Arif Irhan, Muhammad Hafiz, Kak Zalani Kamarudin, Janah Lana, Bidayah Abdul Rahman, Kamariah Awang, Kuantan. Terima kasih. Baik, saya nak sebut sangka baik tadi. Ini saya jarang share sebenarnya benda ni. Saya rasa saya pernah share sekali kot. Ini cerita peribadi sebenarnya, nak cerita peribadi. Tak apalah, saya share je lah. Sebab saya nak sebut macam mana kita kena sangka baik dengan Allah tu. Bila berdoa tu, letak sangka baik, InsyaAllah dia akan bagi. 19 Mei 2000. Beritahu tarikh tu. Tarikh dah lepas dah tarikh kan. 19 Mei 2000 itu tarikh saya menikah. Saya kahwin. Lepas tu, setahun selepas itu dapat baby perempuan. Kan? 24 hari bulan 4 2001. Itu tarikh lahir dia lah. Yalah, tarikh-tarikh ni kena ingat kan. Tarikh lahir, tarikh birthday, tarikh kahwin apa semua. Sebab orang perempuan dia sensitif bab-bab tarikh tu kan. Dia kena raikan. Lepas tu, bila anak pertama saya ni membesar dah setahun, dah dua tahun, dah tiga tahun umurnya. Yalah, orang keliling kan. Anak murid, Ustaz, seorang je anak katanya. Saya kata, yalah setakat ni seorang lah saya kata. Yang nombor dua, saya kata belum ada rezeki lagi. Kan? Belum ada rezeki, saya kata. Sebab anak ni rezeki Allah, saya kata. Kalau orang kata, minta maaf sebutlah tak, kalau orang kata bahasanya kita buat sendiri, tiap-tiap tahun beranak. Kalau anak tu buat jadi tak, tiap-tiap tahun beranak.
Tapi benda tu Allah izin. Allah kata jadi, jadi. Kalau tak, taklah. Kan? Jadi sampailah anak pertama ni dah 5 tahun umurnya. Orang kata adiknya tak keluar lagi. Sampailah umurnya 6 tahun, 7 tahun. Apa saya buat? Saya doa. Doa dan kita orang kata usaha ikhtiar apa yang patut padan. Kan? Yang sesuai. Apa saya doa? Saya share doa saya tu. Bila saya letak satu sangkaan baik yang sangat tinggi sebenarnya pada Allah. Cerita ni saya jarang share sebenarnya dalam kuliah. Saya tak pernah share pun. Sekali je saya rasa saya pernah share cerita ni. Dan malam ni yang dengar untung. Cerita peribadi kan. Jadi saya doa, saya kata, ya Allah, aku sangat yakin, aku sangat percaya pada engkau, ya Allah. Satu hari nanti, satu hari nanti, engkau akan bagi juga aku anak yang kedua. Satu hari nanti, ya Allah, engkau mesti bagi anak nombor dua dekat aku. Engkau akan bagi juga, ya Allah. Ini doa saya, tuan-tuan. Saya doa lepas sembahyang, saya kata, ya Allah, satu hari besok, engkau mesti bagi. Engkau akan bagi juga pada aku anak nombor dua. Tapi aku tak tahu bila, ya Allah. Saya kata, aku tak tahu bila. Tapi aku yakin dalam hati ni, aku sangka baik, ya Allah, engkau akan bagi juga. Itu doa saya. Akhirnya, tuan-tuan, selepas anak sulung, anak pertama saya perempuan tu, umur dia 14 tahun. Selepas 14 tahun, baru keluar hak nombor dua. Kan? Baru keluar nombor dua tu. Hak lelaki tu lah. Yang sat lagi masuk interframe masa tutup doa kan. Ha, dia lah tu. Kan? Jauh beza dengan akak ni kan. Tapi nak buat macam mana? Itu rezeki saya. Saya bersyukur. Sepasang. Dapat sepasang. Alhamdulillah. Orang lain ada yang tak dapat zuriat kan. Ada yang macam-macam. Itu masing-masing lah. Saya tak nak cerita yang tu. Itu masing-masing. Yang saya share tadi ialah, itu sangkaan baik saya pada Allah. Kan? Saya kata, ya Allah, engkau akan bagi. Tapi aku tak tahu bila. Tapi hati kecil aku, ya Allah, aku percaya engkau akan bagi. Itu doa saya, tuan-tuan. Sebab itu kita bila berdoa, jangan putus asa, sentiasa sangka baik. Letak sangkaan baik. Letak saja, tuan-tuan, yang lain dia atur. Allah yang Maha Pengatur. Kita letak saja, letak saja. Letak sangka baik, teruskan berdoa, jangan putus asa, jangan putus harap. Jangan kecewa, jangan cepat give up. Allah, ustaz dah 10 tahun doa tak dapat. Bawa tenang. Saya 14 tahun tu. 14 tahun tuan baru keluar nombor 2 tu. Dia beza dengan kakak dia 14 tahun. Kan? Jadi saya nak sebutnya itu tak apalah, itu just for sharing saja, nak saya share sebab tuan-tuan sangat dekat dengan saya, rajin ikut kuliah saya, rajin follow saya, saya sharekan kisah itu just untuk orang kata suntikan semangat, kalau ia boleh dijadikan semangat, just untuk iktibar kita, mungkin itu jadi satu teguran buat kita. Oh, aku selama ni gelojoh sangat berdoa. Oh, ustaz 14 tahun baru dapat. Ha, contoh-contoh. Bukan saya kata, ui, hebatnya ustaz ni. Tak, jangan puji saya. Saya tak ada apa-apa. Saya just share apa pengalaman hidup saya yang boleh saya share. Bersesuaian dengan tajuk yang kita bincang. Tak? Mana yang berkait, saya akan share lah. Ha, itu perangai saya lah. Tapi saya jarang share sebenarnya benda-benda macam ni kan. Cuma sebab tajuk tu dia berkait kan. Saya nak letak penting sangka baik. Allahu Akbar, tuan-tuan. Sebab Allah ni dia sangat baik. Allah ni dia sangat baik. Kalau dia bagi itu memang bersebab. Dia tak bagi pun sebenarnya memang bersebab. Kan? Cuma kita kadang-kadang cari sebab tu tak jumpa kan? Ha, tak jumpa, tuan-tuan. Lagi satu macam inilah saya nak sebut. Ya? Teruskan share, tuan-tuan. Ada 200 orang malam ni, alhamdulillah. Untung 200 orang ni kalau stay ni, dapat doa kejap lagi ni. Kan? Doa power malam ni saya nak bagi ni, dapat ni kejap lagi. Jangan lari. Kejap lagi kita bagi doa tu. Wih, 842 dah. Kan? Melalut cerita macam-macam, dah tak ingat masa dah.
Satu lagi saya nak bagi. Macam ni. Kita jangan cepat putus asa dengan doa, sebab ada doa Rasulullah juga yang Allah reject kan. Doa yang lambat dapat pun ada. Bukan doa orang biasa tu. Doa Nabi. Saya selalu cerita bab ni. Tuan-tuan buka surah Yunus. Surah Yunus. Surah Yunus. Ayat 88. Ayat 89. Saya tak nak hurai banyak lah ayat tu. Tuan-tuan buka tengok ayat tu. Ayat 88 surah Yunus. Allah kata, wa qala Musa rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayati dunya. Sampai habis. Ayat 89 Allah jawab, qala qad ujibad da'watukuma. Okey. Saya tak nak bahas ayat tu. Poin saya ialah Nabi Musa pernah berdoa dan doa itu diaminkan oleh saudaranya Nabi Harun. Nabi Musa tanda tangan doa, yang tukar amin di belakang dia Nabi Harun. Dua-dua Nabi kan, power lah kan. Dua-dua Nabi ni kira power. Nabi Musa minta supaya Allah lingkupkan Fir'aun. Allah musnahkan Fir'aun. Soalannya ialah, yang ayat tu tuan-tuan tengok, tuan-tuan fahamkan sendirilah ya. Tuan-tuan baca dan tengok sendiri. Soalannya ialah, bila yang Nabi Musa tadah tangan, bila pula doanya makbul? Ini saya bawa cerita ni supaya kita bawa-bawa bertenang dulu ya. Sebab kadang-kadang ada orang cakap, saya dah doa 20 tahun Ustaz, penat lah Ustaz, tak dapat lagi. Saya dah doa 30 tahun dah berbuih mulut Ustaz. Mujur tak sawan. Sampai dah berbuih mulut. Sabar tuan-tuan. Dengar cerita Nabi Musa ni dulu. Ini saya baca ayat Quran tau. Bukan saya reka-reka pula malam ni mengarut tak. Saya baca ayat Quran. Apa Allah sebut? Bila Nabi Musa minta, ya Allah kau pelingkupkanlah Fir'aun tu. Kau, tuan-tuan bacalah dalam ayat tadi kan. 88-89 surah Yunus. Soalannya, adakah hari ni Nabi Musa baca doa, besok Fir'aun tenggelam dalam Laut Merah tu, dalam peristiwa kejar-mengejar tu kan, bila Nabi Musa belah tongkat laut dengan tongkat tu, terbelah jadi 12 laluan, akhirnya bila Nabi Musa dah sampai seberang, Fir'aun tenggelam kan. Adakah hari ni Nabi Musa berdoa, besok Fir'aun tenggelam, atau minggu depan baru Fir'aun tenggelam, atau bulan depan, atau tahun depan? Banyak ulama tafsir menyebut hari ini Nabi Musa baca doa, tenggelamnya Fir'aun ialah selepas 50 tahun doa itu dibacakan. Berapa lama doa Nabi Musa makbul? Selepas dibaca 50 tahun kemudian baru lulus. Hari ini Nabi Musa baca doa, 50 tahun ke depan tu baru mati Fir'aun tu, baru tenggelam Fir'aun. Kita doa yang lama sangat tadi berapa tahun? Baru 20 tahun, baru 15 tahun, baru 35 tahun kan. Tak dapat lagi Ustaz. Bawa tenang, ingat cerita Nabi Musa, ingat doa Nabi Musa. Aku ni, kalau Nabi Musa pun 50 tahun baru Allah angkat, aku Encik Musa ni. Contoh, jangan marah Abang Musa ya. Ni contoh. Kalau Nabi Musa 50 tahun baru lulus, aku yang tak Nabi ni apa barang bro. Dah, fikir sendiri. Lu fikirlah sendiri. Allahuakbar tuan-tuan. Kau tak faham juga, aku tak tahulah ceramah malam ni. Dah, saya sebut ayat paling senang untuk kita faham. Sebab itu saya kata tadi, tolonglah tuan-tuan, letak sangka baik dan tak payah nak give up. Nah, jangan give up tuan-tuan, sebab Allah ni dia sayang sangat pada kita. Kan? Allah ni dia sayang sangat pada kita. Dia bagi tu memang dah sangat-sangat cantik. Baik. Sekejap no, saya tengok komen sikit-sikit.
Banyak komen ni. Kak Zakiah, Zakiah Osman, Pining, Kelia, Hasliza, Hazlina Abdullah, Merbuk, Arif Irhan, Johnny Mac, terima kasih. Asma Zuraida, Hazainiah Zaman, kenapa suara double? Double ke suara saya? Tak kot. Cuba keluar masuk balik. InsyaAllah. Ataupun check sistem dekat telefon kita tu. Domi'in Roslan, Taiping, Mariam Muhammad, terima kasih. Kak Zakiah Osman, keluar masuk balik. Yes. Kak Zah, Zahzan, saya pun anak seorang je Ustaz. Alhamdulillah Kak Zah. Ya, itu rezeki kita lah. Salamiah Abdul Ghani, Arif, Kak Jamalia, Zainal Osman, yakin sangat-sangat akan doa kita. Kan, doa kita tu kena minta sungguh-sungguh. Letak sangka baik, insyaAllah. Sal Hussein, terima kasih. Emma Isma Ucuanis daripada Melaka, terima kasih banyak. Ramai malam ni, ya ramai sebab tuan-tuan tolong share, jadi ramai tu, alhamdulillah. Letak sangka baik. Kak Mariam Muhammad, Bukit Besar, terima kasih banyak. Nak follow lah cara sangka baik Ustaz masa doa. Ya Ustazah, kena sangka baik. Sebab Allah ni dia tengok sangkaan kita kan. Macam cermin. Kita nampak, kita berdiri depan cermin. Kita tu kita lah. Kita berdiri lepas mandi tengok cermin kan. Nampak muka siapa? Muka kita kan? Sama kan? Takkan kita berdiri nampak muka Hera Fazira? Kalau yang perempuan kan? Takkan, macam mana Hera Fazira pula dalam cermin? Tu dah lain macam. Tu tanda-tanda kematian tu. Tu tanda kematian dah dekat dah tu. Kan? Takkan muka Hera Fazira pula keluar kan? Mesti muka kita. Sama lah. Bila kita berdiri depan cermin, benda yang sama. Mirror. Dia memantul benda yang sama. Allah pun dia macam tu juga. Gambaran dia macam, saya tak kata Allah macam tu, macam saja. Mana macam mana kita tengok dia, pantulan tu balik pada kita. Kita sangka baik, Allah pun sangka baik. Kita tengok dia penyayang, dia pun sayang kita. Dia pengampun, dia pun mengampunkan kita, macam tu. Terima kasih Siti Aisyah, Azizah Maisa, Emma Isma, Johnny Mac, bawa bersabar Johnny Mac, asyik tersangkut je tu. Kak Shima, terima kasih. Hakak Khairul Niza, betul lah tu. Kita macam bersembang dengan Allah lah kan. Mengadu, luah perasaan dengan Allah, bercerita lah, macam tu. Itu doa kita. Kak Salamiah, memang tunggu, jangan lari. Sikit lagi, sikit lagi. Saya nak bagi dah ni doa. Terima kasih Siti Habibah Umar Amin. Sahabat saya. Suaminya nama Abang Musa tadi. Kan? Tak maaf Habib, pinjam nama Abang Musa tadi. Kita cerita buat doa Nabi Musa tu. Cik Hatiah Syafi'i, sama tu. Kan, doa tu cuma lain sikit tapi kaedah lebih kurang sama tak? Wan Ibrizi, terima kasih. Muhammad Zuhair, Siti Nur Akilah Duahab, pencatat kita ni, lama tak masuk. Terima kasih, terima kasih. Muhammad Salihuddin, Asma Zuraida, Iris Jausan, terima kasih. Rohana Rajab, tak apa, tak apa. Johnny Mac boleh tengok kat tempat kerja nanti. Lain tak cantik. Maria, Kak Maria Chan, terima kasih. Yati Subari, 50 tahun baru doa makbul kan, doa Nabi Musa. InsyaAllah Habib, kita doakan kesihatan abang ya, Abang Musa kita, mudah-mudahan terbaik insyaAllah, sihat seperti biasa. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Atanwiri, Nurmadia Aziz, Carlos Bolos, Syarifah Saad, Rohani Hitam, Wan Ibrizi, Yati Subari, Amin Isman, Normala, anak satu juga Ustaz. Saya baru ikuti, izinkan saya amalkan ilmu dari Ustaz Qabil tu. Sila-sila. Apa yang baik saya share ni ambil aja, kan? InsyaAllah sama-sama kita beramal. Kak Tun, terima kasih Kak Tun. Helwat Istiqomah, Rohaya Zainuddin, Zaini Yusof, Warisan Ampang, Warisan Ampang The Legend, Abdul Mohsin Yahya. Terima kasih.
dekat Jamaliah Jaafar. Baik, okey. Aha, kita nak bagi doa ni. Kita nak bagi doa. Baik, ini penghabisan ni dekat pukul 9 tu lewatlah. Baik, saya dah janji dengan tuan-tuan kemarin dulu kan nak bagi doa. Jadi saya minta maaf semalam saya memang perut mengagam. Kita ni jenis dah tua-tua ni tak boleh nak makan pedas-pedas sangat. Nasib baik durian tak pedas. Kan bila makan-makan pedas ni dia memulah-mulah perut kan, tak sedar ke diri. Dah tua-tua ni perut pun dah macam tu lah. Jadi sakit perut lah apalah semalam tu yang tak ada nak kuliah. Baik, doa saya nak bagi ni tuan-tuan boleh refer, yang mana boleh catat nanti tolong komen, letak dekat komen doa tu ya. Ayat ni, ayat 114 surah Al-Maidah. Ayat 114 surah Al-Maidah. Ayat 114 surah Al-Maidah. Boleh dapat ke? Baik. Ayat ini saya dan kedua kekanda saya, Ustaz Salihuddin Nasir, Ustaz Halim Nasir, kami dapat doa ini. Ini doa sebenarnya daripada ayat Quran. Doa yang terbaik ialah doa daripada Quran. Kami dapat doa ni masa kami di Mekah berapa, tak ingatlah, tahun lama dah, beberapa tahun, 10 tahun dulu ke apa macam itulah. Jadi doa ni kami dapat adalah satu ulama yang bagi ketika kami mengerjakan haji umrah lah, pimpin jamaah di sana, bawa jamaah kan. Dan doa ni sebenarnya bahasa mudah dia doa, orang kata murah rezeki lah ya, yeah? Doa untuk Allah murahkan rezeki kita. Memang, memang kita percaya memang tiap-tiap orang tu rezeki dia sudah ditetapkan Allah kan. Tapi kita nak orang kata kelancarannya tu. Dan mana tahu berkat doa ni kita baca berulang-ulang, berulang-ulang, rezeki tu akan lebih lancar dan lebih-lebih lagi Allah top up, Allah tambah pula lagi kan. Mana nak tahu? Ha, benda Allah boleh atur kan. Jadi doa ini sahabat-sahabat sekalian, macam saya selalu baca lepas solat lah. Lepas solat kita dah wirid-wirid tu, masa kita baca doa lepas solat tu, saya selit doa ni. Kadang-kadang saya baca lepas kuliah pun saya baca juga kadang-kadang. Kadang-kadang saya baca selalu lepas solat lah kan. Naik kenderaan tu jarang lah baca doa jenis gini kan. Selalu kita baca doa musafir apa semua tu je lah. Wirid-wirid, selawat, zikir begitu, istighfar kan. Tapi biasa lepas solat lah. Okey, tuan-tuan tengok ayat tu, tapi bukan semua ayat tu nak dibaca tau. Ha, nanti dulu. Dia start dia daripada, okey, saya baca ayat tu dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surah Al-Maidah ayat 114. Qala Isa bin Maryam. Ha, yang tu tak payah ambil. Bukan maksud saya tolak dah, itu ayat Quran. Kita bacalah, untuk baca kita baca. Tapi doa tu dia bermula daripada Allahumma Rabbana. Okey. Doa tu kita kerat, kita ambil bermula dengan Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur razikin. Qala Isa bin Maryam, yang tu tak payah bacalah. Untuk ayat kalau kita baca Quran bacalah. Cuma untuk doa kita kerat ambil daripada Allahumma Rabbana. Saya baca satu-satu ya. Allahumma maksudnya wahai Tuhan kami. Rabbana, wahai Tuhan kami juga. Rabbana in Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama. Wahai Tuhan, turunkan pada kami satu hidangan daripada langit. Hidangan ni apa? Kalau zaman Nabi Musa tu makna makanan lah. Makanan, hidangan, al-manna was-salwa kan? Yang manisan dan burung daripada syurga tu. Itu dipanggil hidangan. Tapi itu khusus untuk Nabi Isa punya doa. Untuk doa kita, hidangan di situ bermaksud rezeki lah. Tak kira lah, RM1 ke, kuasa ke,
kerjaya ke, naik pangkat ke, tenang jiwa, itu semua rezeki. Anak ramai ke, anak sikit ke apa, tak apa, itu rezeki Allah. Yang penting rezeki. Ma'idatan minas sama, ya Allah, kata Nabi Isa, turunkan pada kami hidangan daripada langit. Hidangan di situ maksudnya rezekilah yang banyak daripada langit. Takunu lana 'idal li awwalina wa akhirina. Yang hidangan itu menjadi hari raya bagi kami. Oh tuan-tuan, ibu-ibu, memang power lah doa ni, saya berani cakap begitu je lah. Dengan izin Allah ya, biiznillah, dengan izin Allah. Very powerful doa ni. Jangan buat pasal lah tuan-tuan, saya cakap terang-terang malam ni. Cuba tengok makna dia pun dah rasa meremang, meloroma tak? Seram sejuk rasa. Doa tu Nabi Isa minta, ya Allah, engkau turunkanlah hidangan daripada langit untuk kami. Idal li awalina wa akhirina. Yang hidangan itu, rezeki itu seolah-olah menjadi hari raya bagi kami. Eh, biasa raya ni special lah. Lemang, ketupat, lontong, nasi impit, tambah pula sekarang durian kan. Bila raya, menu dia mesti special kan. So, bila Nabi Isa kata, turunkan hidangan langit yang menjadi hari raya bagi kami. Maknanya satu hidangan yang sangat baik, sangat hebat, rezeki yang sangat cantik, yang sangat meriah. Macam hari raya. Idal li awwalina wa akhirina, yang rezeki itu bukan kami saja boleh makan, tapi wa akhirina, zuriat-zuriat kami yang kebelakang. Maknanya kita doa, ya Allah, bahasa mudahlah saya terjemahkan, ya Allah, engkau bagilah kami rezeki yang turun daripada langit, yang rezeki itu bukan untuk kami saja, tapi untuk zuriat kami ke belakang, untuk anak cucu cicit piut miut apa binatang sampai ke belakang tu, tu punya luasnya rezeki yang kita minta. Sebab tu saya kata doa ni very powerful. Lagi apa makna dia? Wa ayatan minka, dan ini menjadi satu tanda kebesaran kau, ya Allah. Ini kita puji Allah lah. Wa ayatan minka, kami memuji engkau, ya Allah. Ini tanda kebesaran kau, menurunkan rezeki yang mencurah daripada langit. Warzukna, selalu saya ulang tiga kali lah. Kalimah warzukna tu selalu saya akan ulang tiga kali. Kadang sekali juga, ada masa saya ulang tiga kali. Warzukna, 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 wa anta khairur razikin. Dan kurniakan rezeki pada kami, kurniakan rezeki pada kami, kurniakan rezeki pada kami, kerana sesungguhnya wa anta, engkaulah Tuhan, khairur razikin, pemberi rezeki yang paling baik sekali. Tuan-tuan, itulah doanya. Tuan-tuan ambillah doa tu, saya ijazahkan pada tuan-tuan, saya halalkan semua, bukan ilmu saya pun sebenarnya, Allah punya juga kan, kita share-share. Tuan-tuan ambil lah, nak share dengan siapa pun lepas ni, share lah. Tak ada hukum pantang larang, tak boleh, tak ada. Share saja. Nak share dengan adik-beradik, nak share dengan grup WhatsApp mana ke apa, share. Biar pahala kita ni berpanjangan. Dan mulai malam ni, cuba hafal ayat itu, doa tu. Start daripada Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'idal li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur razikin. Senang je tuan, doa tu tak ada susah mana nak hafal. Pelan-pelan kayuh lah. Mula-mula baca, tengoklah dulu. Tak hafal kan? Esok lusa, sehari dua ni dah hafal. Terbaik tuan. Itulah yang saya janjikan. Dua malam lepas, yang sepatutnya malam semalam, ramai tuan-tuan yang pecah peluh, cari kuliah saya tak jumpa. Memang aku tak ada kuliah pun semalam. Kan? Jadi tuan-tuan, itu doa dia. Saya dapat bukan di sini ya, doa tu saya dapat di Mekah tu, di tanah haram sana kan, tempat yang penuh keberkatan. Dan tuan-tuan, ibu-ibu, amalkanlah doa tu, amalkan doa tu ya, amalkan doa itu. Saya pesan ni, amalkan doa itu,
Dan tuan-tuan akan tengoklah apa yang tuan-tuan nak dapat selepas ini. Mudah-mudahan Allah memudahkan lagi kerjaya kita, urusan hidup kita, urusan mencari rezeki kita. Allah mudahkan lagi hubungan baik anak-beranak kita. Allah rapatkan balik hubungan dengan jiran dengan berkat doa ini. Itu rezekilah semua tu. Tak? Itu semua rezeki tuan-tuan, ibu-ibu sekalian. Tak? Itu semua rezeki. Sebab yang kita minta ni tuan-tuan, Allahuakbar, sangat-sangat powerful. Betul saya cakap. Tuan-tuan try amalkan. Saya ijazahkanlah. Saya bukan saya punya pun. Saya pun dapat daripada orang ulama bagi kat kami tiga beradik. Kami pun dah tembakkan anak murid masa di sana tu. Dan kita bawa balik Malaysia, kita share juga sikit-sikit. Tapi tak semua benda kita dapat share tuan. Sebab dia benda tu saya fikir macam ni je. Bila Allah izin, baru saya dapat share. Kadang Allah tak izin, kita tak boleh nak share sebab Allah tak izin. Tak izin tu sebab apa? Mungkin terlupa, mungkin tajuk malam tu tak kena dengan bab doa. Dia macam tu. Jadi tak ada rezeki lah orang yang dengar tu kan. Tuan-tuan yang dengar malam ni, saya pula dah pergi berjanji pula 2 hari lepas, memang dia tuntut sungguh. Kalau malam ni enggak tak ada kuliah, mati aku ni. Kan memang kena boikot lepas ni. Tak. Jadi tuan-tuan, itu rezeki tuan-tuan lah untuk malam ni lah. Jadi terima kasih banyak. Tuan-tuan boleh amalkan lah, share dengan anak-anak kita, terutama yang sekolah, yang universiti kan, payah nak mengaji, tak lekat dalam kepala, macam-macam, minta lah. Saya berani cakap dengan izin Allah, doa ni sangat powerful, very powerful, sangat hebat kesan dia. Bukan maksudnya kita berdoa hari ni esok jadi jutawan. Belum tak juga. Tapi kalau jadi, saya tak tahu itu rezeki tuan-tuan kan. Maksudnya, murah rezeki tu bukan kaya je kan. Semualah. Hati bertambah senang. Hati bertambah tenang. Itu pun murah rezeki. Hidup keluarga makin bahagia. Itu pun murah rezeki. Bertambah baik dengan jiran. Itu pun murah rezeki. Ilmu kita makin bertambah. Iman makin meningkat. Itu pun murah rezeki. Orang senang berkawan dengan kita, itu pun murah rezeki. Bak kata almarhum Tuan Guru Nek Aziz, orang suka tengok muka kita, itu pun rezeki kak. Kalau orang menyampah tengok muka kita macam tuan-tuan pakai topeng kita kan, orang pakai mask kat mulut je, kita pakai mask tutup dengan mata kali. Pasal orang menyampah tengok muka kita kan. Boleh faham no? Terbaik tuan-tuan. Jadi tak usah cerita banyak, baca je doa tu. Ya, yang mana pernah amalkan, alhamdulillah. Yang belum, teruskan. Terima kasih Muhammad Syarif, Murfi Johari, Muhammad Solehuddin, Kak Mumtaz. Alhamdulillah, Kak Mumtaz dah amalkan doa tu. Ucu Anis pun tadi dah amalkan. Alhamdulillah, terima kasih Arif Irhan, Zakiah Ahmad, Tengku Nur Asiah, Kak Syam, Maha Maisarah, Kak Mumtaz, Zailani Kamarudin, Bidayah Abdul Rahman, Nurmadiah Aziz, Ustazah Tayyibah. Kan, rezeki macam hari raya nampak? Kan, meriah lah raya kan, ramai orang boleh makan kan. Itu doa dia tu memang dahsyat kan? Allahuakbar. Cik Atiyah Syafi'i, terima kasih. Umi Umrah yang mencatatkan doa itu di situ. Rinda Comel kucing tu. Asma Soleh, ulang balik Ustaz. Dah cerita lah tu, bawah tu dah banyak kan. Ni saya baru baca, di delay sikit. Rohana Rajab, Qabil tu, terima kasih. Ahmad Syamah, terima kasih. Normala, Maria Kak Maria Chan. Mula dari Allahumma Allahumma Rabbana sampai habis. Bagus anak-anak murid saya ni, senang faham. Senang faham. Senang kerja saya nak kuliah tak? Senang betul fahamnya. Dengan mencatatnya semua lengkap ni. Nur Ziham Abdul Hamid, terima kasih. Natra Ismail, Kak Mumtaz, thank you. Aridah Osman, muka surat lagi ha. Muka surat lagi 127 ayat 114. Siap muka surat. Nak apa lagi tuan? Semua dah suap masuk mulut ni. Tak kunyah juga aku tak tahulah. Kan gambaran dia macam tu nah. Yati Sobari, terima kasih. Kak Syam, Asma Zureda, Siti Nur Akila, Ros Aniza, Hakak Hairun Niza,
Kenapa pula lain dah mabuk? At-Tanwiri, Ahmad Syamak, Ziza Muhammad Isa, Murfi Johari, Renda, Ucuanis. Boleh tambah lagi surah Az-Zariyat ayat 56-58. Itu pun boleh dijadikan doa juga. Syahrum Kadim, Natra Ismail, Iris Jausan, Hamidun Nursidi, Kak Sazah Taibah, Kak Jamaliah Jaafar, Siti Aisyah, Nurmadiah Aziz, Tengku Nur Asia, Rokia Makno, Salamiah Begani, Zalani Kamarudin, Cuanis, Siti Nur Akilah. Doakan saya dapat habiskan PhD saya Ustaz. InsyaAllah kita pakat-pakat doa untuk adik ke apa ni? Adik kau no? Ke adik lah rasanya. Macam aku ni tua sangat lah pula. Kan? Untuk Siti Nur Akilah ni mudah-mudahan dipermudahkan urusan pengajian pembelajaran PhD beliau. InsyaAllah. Amin. Puan Mahsuri Kadir, terima kasih Kak Maliha Omar, Salasiah Hasan, Kak Mariah Chan. Doa powerful. Sabariah Abu Samad, Amin Isman, Umaira Kalisha, Azizah Maisa. Saya terima doa ni dan share pada kawan-kawan dan keluarga. Silakan. Silakan. Arni Mardiah, Badriah Cik Mi, Jamaliah Sanusi. Saya dah amalkan 3 bulan lepas dapat dalam Ustaz Kuliah Ilmu Online. Ya. Yeah. Alhamdulillah. Syukur. Kak Maria Chan, Kak Ustazah Tayyibah, terima kasih banyak. Kak Saliza, Siti Nur Akilah. Demam. Demam buat PhD je. Syamim Arif, Abang Zainal Osman. InsyaAllah kita lepas ni kerja tuan-tuan hafal doa tu dulu. Pelan-pelan kayuh nah. Kak Nomaria Aziz, Tanwiri, Acik-acik, wa yu faudu amri tu ke Ustaz? Saya tak dapat benar tadi baru dapat siaran. Acik-acik, surah Ali Imran, surah Al-Ma'idah 114. Start daripada Allahumma Rabbana. Doanya tu. Latifah Dahlan, Abang Azali Arsyad, Kak Azian Kamarudin, terima kasih. Yati Subari, Kak Shima daripada Singapura, Bastiah Bastiah, ya Abang Yaziz Tokai, Zainul Soleh, Maria Muhammad, Rosdi Mustafa, Siti Nur Akilah, Kak Syam, Asma Zuraida, Zaini Zakaria, Kak Rohani Hitam, Nahriah Yunus, Selina Abdullah, Zaliha Adnan. Doa makan tak habis. Yeah. Bukan baca doa makan tak habis. Doa tu memang makan tak habis. 7 keturunan tak habis. Siti Hajar, Kak Saliza, terima kasih. Siti Marbingah daripada Singapura juga. Salina Saad, Maha Maisarah, terima kasih Ustaz baru dapat join. Dapat doa powerful. Lepas ni boleh join lagi. Besok ada lagi kuliah insyaAllah. Yati Subari, Zaini Zakaria, Kak Tun, terima kasih. Robi Ajusuh, Wazi Kurratain. Acik-acik, alhamdulillah sama-sama. Kak Syam, Umi Umrah, Kak Nomor Hadiah Aziz. Alright, besok insyaAllah, terima kasih. Besok macam biasa selepas maghrib. Dan insyaAllah malam besok saya ada pengumuman pula tentang ibadah korban. Saya tak danah malam ni, lewat lah. 9 suku lah tuan, saya minta maaf. So malam besok saya akan umumkan siapa nak join ibadah korban yang saya ada buat lah dengan sahabat saya. InsyaAllah esok saya akan detailkan. Dan kita jumpa malam besok insyaAllah selepas maghrib pukul 8 di channel Facebook Audio Kuliah insyaAllah. Jadi seperti biasa, terima kasih banyak pada semua yang menonton, yang share, yang komen, yang like, yang support, yang semua-semua everything. Thank you very much. Yang nak
menyumbang, boleh menyumbang dekat Audi Kuliah, akaun tertera di bawah. Yang nak menyumbang melalui saya, boleh PM saya pada nombor yang mungkin tuan-tuan dah ada, atau boleh tengok nombor telefon saya dekat page Facebook saya, Ustaz Rahim Nasir. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube saya, Ustaz Rahim Nasir juga. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Terima kasih. Kita jumpa malam besok dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.